اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و تَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu, berpindah-pindah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu, bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Sesungguhnya, ada pertukaran malam dan siang berganti. Ada pertukaran malam dan siang silih berganti. Dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka, disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh nikmat. Doa ucapan mereka dalam syurga ialah Subhanakallahumma, Maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah salam, selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji yang dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam.
Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yunus. Surah yang ke-10 pada juzuk yang ke-11. Pada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-10. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang penegasan akan kekuasaan Allah SWT pada setiap makhluknya yang menciptakan matahari dan bulan dan yang menentukan pertukaran malam dan siang. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini tentang kelompok orang-orang kafir, sifat mereka dan bagaimana balasan yang akan menimpa mereka. Dan kelompok serta golongan orang-orang yang beriman, sifat mereka, kelebihan dan keutamaan mereka dan juga balasan yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan Allah juga telah menjelaskan tentang ucapan ahli syurga ketika mana mereka memasuki syurga. Ini intipati umum kepada ayat-ayat yang kita baca. Kalau dalam penafsiran sebelum ini, pada ayat yang pertama dan yang keempat, telah dijelaskan tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Maka Allah juga menerangkan bukan sekadar langit dan bumi, bahkan Allah Ta'ala menciptakan matahari dan bulan. Dan segala manfaat yang ada pada pertukaran malam dan siang. Serta Allah Ta'ala juga yang menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi. Daripada segala kejadian-kejadian dan hal ehwa keadaannya. Umpamanya hujan, ribut, kilat, petir, gempa bumi. Serta barakin, yakni letusan gunung berapi. Serta yang berkait dengan pulau-pulau di lautan. Dan hal yang berkait dengan tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan dan bahan-bahan galian. Kesemuanya dijelaskan oleh Allah SWT bagi menunjukkan adillah tanda dan juga bukti alal uluhiyah atas ketuhanan Allah SWT dan ketauhidan Allah Ta'ala. Artinya daripada ayat pertama sehingga keempat. Dan pada malam ini kelima sehingga ke-10, Allah Ta'ala menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang muncul, yang kelihatan, yang dapat difikirkan pada kejadian langit dan bumi, pada kejadian matahari dan juga bulan, pada pertukaran malam dan siang, serta apa yang berlaku antara bumi, antara langit dan bumi dengan pelbagai kejadian-kejadian yang memberi manfaat kepada manusia. Yang menunjukkan bukti akan keesaan, kebesaran, kekuasaan Allah SWT. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, Huwallazi, dialah Allah. Sebagaimana tidak ada orang yang mendakwa menciptakan langit dan bumi melainkan Allah. Demikian juga tidak ada yang mendakwa menciptakan matahari dan bulan melainkan Allah. Dalam kaedah dan dalam undang-undang kemanusiaan, bila seorang mendakwa, maka tiada dakwaan dan bangkangan, maka ialah miliknya. Kalau seorang berkata, ini hak saya. Ini hak saya. Maka tak ada pun orang kata itu hak dia dan sebagainya. Semuanya diam. Dan semua tak terkata apa, bererti dialah pemilik sebenar. Maka dakwaan bila tiada bangkangan, bila tidak ada yang menafikan, maka ia haknya. Demikian juga, satu-satunya yang mengaku menciptakan langit dan bumi ialah Allah. Tidak ada manusia dan tidak ada nisbah yang boleh dikatakan pencipta selain dari Allah. Kan itu Allah menyebut dalam banyak ayat. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa ciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata Allah. Sebab mereka tak berani nisbahkan penciptaan itu pada berhala yang mereka sembah. Tidak juga pada manusia. Walau bagaimana berkuasa pemanusia sebagaimana Fir'aun dan Numrus, mereka tidak akan berani berkata, akulah yang menciptakan matahari. Akulah yang menciptakan bulan. Mereka tidak akan berani. Maka ini menunjukkan tentang adillah, bukti mutlak. Tentang makhluk Allah Ta'ala dan kejadiannya dan tentang kekuasaan Allah dan pengurusannya. Kan itu Allah menyebut huwallazi dan dialah sahaja. Allazi merujuk kepada dia sahaja, tidak ada yang lain. Ja'ala syamsa dhiya'a, yang menjadikan matahari terang benderang. Perkataan dhiya'an memberi maksud mengeluarkan cahayanya sendiri. Artinya ia yang mempunyai cahayanya sendiri. Yang memberikan kemanfaatan, yang memberikan manfaat kepada seluruh makhluk-makhluknya, sama ada manusia ataupun haiwan-haiwan ataupun jamadat, yang ditanam-tanaman.
ataupun juga perubahan-perubahan cuaca yang berlaku pada dunia ini. Dialah yang menjadikan matahari itu sifatnya dhia, wal qamar nuran, dan sifat bulan pula bercahaya. Perkataan nuran di sini yakni menjadi cahaya di waktu kegelapan. Artinya bulan dia taklah mengeluarkan cahaya sebagaimana matahari. Sebab itu Allah mentakbirkan matahari dengan perkataan dhia. Dhia dia mengeluarkan cahaya sendiri. Maksudnya perkataan nur ia bercahaya. Artinya daripada jauh dia akan lihat ini cahaya bulan. Dan beza cahaya matahari dan cahaya bulan tidak punya kepanasan sebagaimana cahaya matahari. Maka cahaya bulan ini sebagai panduan dalam kegelapan. Dan bila Allah Ta'ala menyebut matahari dan bulan, apakah hikmah? Kerana sebelum ini, daripada ayat sebelum ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang manusia akan dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah. Dengan kata lain akan berlaku kiamat. Maka Allah Ta'ala sebut matahari dan bulan kerana inilah peredaran masa. Setiap kali kamu melihat matahari keluar dengan segala manfaat cahayanya dan bulan muncul dengan segala manfaat cahayanya, maka ia sedang berlaku perkiraan masa. Hari akan bersilih ganti, bulan, tahun bagi menunjukkan hampirnya kamu dengan hari kebangkitan. Hampirnya kamu pada hari di mana Allah akan mematikan kamu dan menghidupkan kamu kembali. Maka kerana itu hikmah, kata para ulama tafsir, Allah Ta'ala menyebutkan dua sumber masa ini. Sebab sepakat para ulama, bukan sepakat mana-mana ahli falak, yang menentukan peredaran masa sama ada harinya atau sebelum itu jamnya, sehingga bulannya, sehingga tahunnya ialah matahari dan bulan. Dengan matahari diketahui hari, dengan bulan diketahui bulan-bulan dan tahun-tahun. Maka ini antara sifat dan ini antara manfaat kedua makhluk Allah ini. Tapi kedua makhluk Allah ini bagi menunjukkan satu perkiraan usia kita. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Asyamsu wal qamaru bihusban, dan matahari serta bulan yang menjadi nilai perkiraan, yakni tempoh masa. Artinya kalau hari ini umur kita 40, umur kita 50, umur kita 60, apa yang berlaku sebenarnya? Setiap hari berlakunya muncul dan tenggelam matahari, dan setiap hari muncul bulan dan hilangnya bulan. Bagi menunjukkan waktu dan masa kita yang terus bergerak dan bergerak. Kali itu Allah Ta'ala menyebut tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah menyebut wa qaddarahu manazila, dan Allah tentukan peredaran. Bulan dia bergerak kerana sifat bulan yang besar, matahari yang besar. Dia bergerak pada aturannya, pada jalannya, pada peredarannya tanpa bertembung dengan planet yang lain. Tanpa bertembung, tanpa jam dengan yang lain. Sebab itu tak pernah malam jadi lambat, siang lambat, sebab dia tak jam. Dia berada pada laluannya yang tidak dilalu oleh mana-mana makhluk yang lain. Dia tak macam kita manusia laluang ni, semua lalu kita pun jam. Jadi lambat. Bayangkan kalau matahari dan bulan ni dengan peredaran tadi, dia beredar dengan planet-planet yang lain juga dia jam, maka lambatlah bulan ni. Maka lambatlah hari ini. Hari ni kenapa lewat sikit? Sebab matahari jam, dia tak boleh tenggelam lagi. Dia jam dengan planet-planet lain. Jadi hari ni malam lewat sikit lah. Tidak akan berlaku. Dia berlaku dengan tepat. Untuk menunjukkan perkiraan masa, umur kamu cukup tepat. Umur kita tuan-tuan, tak ada lebih kurangnya. Memang tepat. Itulah umur kita. Baik kita umur 50 ke 60, inilah umur yang tepat kita. Berdasarkan peredaran bulan dan juga peredaran matahari. Lita'lamu, untuk kamu mengetahui daripada dua makhluk ini, ada sini bilangan tahunan. Tahun apa? Tahun yang berikutnya, berikutnya. Dan juga hisab. Dan segala perkiraan-perkiraan yang lain. Bila kita sebut perkataan hisab, artinya ahli falak menggunakan hisab. Menggunakan kira-kira daripada matahari dan bulan bagi menunjukkan suatu kejadian yang berlaku. Sama ada yang berkait dengan ramalan cuacanya, sama ada yang berkait dengan kejadian air pasang surutnya, sama ada yang berkait bila bulan ini muncul yang menjadikan adanya awal Ramadan dan perayaan. Maka ini dengan hisab. Artinya Allah jadikan matahari dan bulan ini bukan sekadar untuk mengetahui waktu yang bersifat tahunan, dia juga sebagai satu hisab. Suatu perkiraan yang memberi manfaat, yang menyebabkan kamu dapat mengetahui waktu-waktu, jam-jam, masa-masa kamu.
dan segala bentuk muamalah-muamalah kamu. Di tempoh masa ini memberi kemudahan dalam muamalah kamu. Maka kita dapat tentukan bulan berapa kita nak jumpa, bulan berapa kita nak jual beli. Maka ini saatnya. Maka semua perkiraan ini sebagai satu manfaat pada manusia. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq. Allah tidak jadikan perkara itu sia-sia. Melainkan dengan hikmah yang besar. Ia bukan sekadar hikmah masa sahaja. Bukan sekadar kita melihat hikmah kerana berbeza masa ataupun peredaran masa. Ada hikmah yang lebih besar daripada itu. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut. Yufassilul ayat diqawmi ya'lamun. Allah menjelaskan ayat-ayat Allah kepada kaum yang ingin tadabbur. Perkataan ya'lamun kata ulama' ayat tadabbarun. Fa'innahum al-muntafi'una bit-ta'ammuli fiha. Yang dimaksudkan bagi kaum yang mengetahui, kaum yang tadabbur. Baik tadabbur orang biasa cuma melihat keindahannya. Kita boleh tengok matahari bulan, tadabbur orang awam macam kita. Lawanya bulan. Besarnya bulan. Kita pun menyanyi di bawah rambulan. Ha, itu orang awam. Kita pun puji dia lawa macam bulan. Kita pun cerita matahari. Baik orang yang berilmu pula, dia melihat bagaimana fungsi bulan dalam menentukan pasang suhu air. Dia melihat bagaimana fungsi matahari dan menentukan tarikh, tempoh dan sebagainya. Maka ini orang tadabbur dari sudut ilmu. Tetapi orang yang tadabbur yang menjadikan mereka sampai kepada Allah, maka mereka melihat semuanya ini kekuasaan Allah. Tanda keesaan Allah. Tanda ketuhanan. Dan tanda ketauhidan. Kalau Allah itu tidak esa, tidak tunggal, tidak satu, nescaya bulan dan matahari akan berantakan. Akan berlaga. Sebab Tuhan yang ramai, pasti masing-masing nak susun waktu dia. Kerana setiap yang berkuasa, dia akan tentukan masa dia. Bayangkan Tuhan ada dua, tiga, empat. Maka mana mungkin kita dapat lihat matahari keluar. Melainkan satu Tuhan kata keluar, satu lagi Tuhan kata tenggelam. Maka duduk naik turun, naik turun macam tu. Melainkan satu Tuhan lagi yang berkata bulan keluar. Yang satu Tuhan lagi kata bulan jangan keluar. Satu Tuhan lagi berkata bulan mengambang. Satu Tuhan lagi kata jangan mengambang. Maka dia saya rosak. Maka ini adillah yang bukan sekadar menunjukkan tadullu alal uluhiyah. Menunjukkan tentang ketuhanan. Ia juga menunjukkan tentang ketauhidan, keesaan Allah. Sebab tu ada tiga tadabbur. Tadabbur orang awam pada alam, mereka akan puji indah lawa. Pergi pantai-pantai lawa. Tengok bulan-bulan lawa. Semua lawa. Tengok gerhana pun lawa je dia. Ini tadabbur orang awam. Maka tadabbur orang berilmu, dia melihat dia sebut manfaat. Maka dia dapat tahu manfaat setiap benda-benda ni. Dia buat kira-kira sehingga dalam kalender dan sebagainya. Buat jam, cipta jam. Untuk manfaat manusia. Tadabbur orang yang mengenali Allah. Melihatnya Allah. Melihat keesaan Allah. Dan Allah nak suruh manusia tadabbur sampai peringkat itu. Peringkat melihat Allah. Bahawa semua tanda-tanda ini menunjukkan adanya Allah. Menunjukkan berkuasanya Allah. Ia menunjukkan bagaimana itqan bijaksananya Allah dalam mencipta semua makhluk ini. Maka siapa sangat kita tuan-tuan sekalian. Bila Allah menceritakan tentang kebangkitan semula. Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk lebih hebat pada kita. Matahari, bulan, bintang. Malam dan siang. Ia makhluk lebih hebat pada manusia. Bagaimana bertahan mereka ini. Bagaimana Allah kekalkan jutaan tahun. Maka manusia yang kerdil ini bila sombong dengan Allah. Mereka tidak menciptakan semua benda ini. Melainkan mereka menumpang manfaat ini. Mereka yang tidak bersyukur pada Allah. Sedangkan mereka menumpang nikmat-nikmat ini. Peredaran bulan, matahari, pertukaran malam dan siang. Ini semua nikmat. Yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah menyebut. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Dan demikian juga. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang. Wa ma khalaqallahu fis samawati wa ardh. Dan apa yang Allah ciptakan yang berlaku pada langit. Hujan, peti, kilat yang berlaku pada langit. Yang kita tengok pada alam yang disebut alam ulwi, alam tinggi. Yang berlaku ke atas. Dan juga wal ardh yang berlaku di bumi. Yang berupa banjir. Yang berupa sungai-sungai. Yang berupa gempa bumi, zalazil. Yang berupa barakin. Yang letusan gunung berapi. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menyebut la ayatin, semuanya tanda-tanda liqaum yattaqun, bagi kaum yang takutkan Allah. Kerana semuanya itu menunjukkan akan berlaku akibat-akibat. Artinya bila Allah ciptakan apa yang ada di langit,
dengan kilat, dengan guruh, dengan petir, dengan halilintar. Ini menggerungkan. Dan manusia tahu apa akibatnya. Kalau kena petir, tahu akibat. Pokok kalau kena mati terus. Sementara kita. Dan demikian juga apa yang berlaku pada bumi ini. Gempa buminya, banjirnya. Ini kalau berlaku apa akibat? Apa akibat bagi kita? Dengan hari ini kita lihat. Dengan pandemik kita dah tengok akibat. Bagaimana akibat akhirat kelak? Ini akibat yang kecil-kecil yang Allah Ta'ala tunjuk di dunia. Yang berupa banjir, yang berupa gempa bumi, yang berupa letusan gunung berapi atau orang Arab panggil baraki, yang berupa kemarau. Kesemuanya ini cukup ia merupakan satu ketakutan kita kepada hukuman Allah. Kan itu Allah mengajar kita. Setiap kali berlakunya malapetaka, kita diminta bermunajat pada Allah. Sama ada kita katakan berlakunya kemarau yang panjang atau hujan yang mengakibatkan banjir atau apa sahaja. Kita diminta untuk tunduk, tafakur dan bertakwa kepada Allah. Pernah satu ketika berlaku letusan gunung berapi ataupun berlaku letusan keluar api daripada bumi ini. Sehingga ia tercampak sampai sejauh 1 kilometer. Dan juga apa yang berlaku di langit dan apa yang berlaku di bumi. Kesemuanya untuk menunjukkan dan menyuruh manusia merenung alam. Tuan-tuan, bila kita merenung alam, maka kita akan melihat kerdilnya diri kita, berkuasanya Allah SWT. Dan bila kita lihat, semua alam yang Allah ciptakan ini, rupa-rupanya memberi manfaat kepada kita manusia. Semua. Bahkan Allah menjadikan, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah tundukkan semua makhluk Allah di langit dan di bumi untuk kamu. Allah sebut dalam banyak ayat, semua alam yang Allah ciptakan ini untuk manfaat kamu. Akhirnya kita dapati, yang mengambil manfaat daripada semua alam ciptaan Allah ini manusia. Bila Allah ciptakan emas, maka logam itu dimanfaat oleh manusia. Bukan kambing monyet yang ambil emas. Bila dijadikan besi, yang ambil manfaatnya manusia. Bukan binatang yang ambil. Bila Allah jadikan minyak, yang ambil manfaatnya manusia. Binatang tak ambil pun minyak. Setiap benda yang Allah ciptakan dan segala manfaat yang terhasil di dalamnya, semuanya untuk manfaat manusia. Sebab itu manusia yang paling banyak ditanya oleh Allah akan nikmat. Fabi'ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat Allah yang manakan lagi, wahai manusia dan jin kamu dustakan. Sebab asas Allah menjadikan alam ini, semua alam ini, tujuannya manfaat pada manusia. Dan manusia pula dengan segala manfaat tadi untuk beriman kepada Allah. Dan mentaatinya dan bersyukur kepadanya. Bila mereka gagal untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan mereka menumpang dengan segala nikmat-nikmat
yang Allah berikan kepada mereka, maka alam datang memusuhi mereka. Asal alam ini Allah cipta untuk beri manfaat. Bila mana mereka kufur kepada Allah, maka alam ini bertindak memusuhi mereka. Akhirnya harta yang ada tidak membahagikan. Akhirnya nikmat yang mereka perolehi tidak menyenangkan. Walau hal ini sepatutnya membahagiakan dan menyenangkan mereka. Kenapa? Sebab mereka lawan Tuhan yang mencipta semua ini. Akhirnya anak tadi tak beri manfaat pada mereka. Akhirnya semua sekeliling mereka memusuhi mereka. Sebab itu bila kita benar dengan Allah, maka Allah tundukkan seluruh alam pada kita. Bila kita kufur pada nikmat Allah, Allah jadikan seluruh alam memusuhi kita. Semua alam musuh kita. Semua pun nak gigit kita. Nyamuk nak gigit kita. Semua nak gigit kita. Kenapa kita dimusuhi sedemikian rupa? Kerana kita melawan perintah Allah. Sebab itu Allah tunjuk. Dalam kisah Fir'aun. Tuan-tuan, Fir'aun diberperang dengan siapa? Dia berperang dengan alam. Yang merupakan tentera Allah. Sama ada dengan belalang, dengan kutu, dengan katak, dengan air lah sekali. Laut yang menenggelamkannya. Mematikannya. Ketika mana Fir'aun mendakwa dia Tuhan. Berarti kalau dia kata dia Tuhan, dia menguasai alam. Sebab itu Allah suruh kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguruskan seluruh alam ini. Ataupun disebut Tuhan sekalian alam. Perkataan Rab, memang secara literally, kita sebut Tuhan sekalian alam. Maksud Rab, yang menguruskan sekalian alam. Lalu Fir'aun mendakwa dia menguruskan sekalian alam. Dia juga Tuhan. Bahkan dia berkata, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan paling tinggi. Bila tinggi, berarti dia menguasai yang bawah. Akhirnya apa berlaku? Macam-macam musibah berlaku. Sungai Nil hampir kering. Kemudian berlaku pula serangan belalang, serangan katak, serangan kutunya. Air bertukar menjadi warna darah. Menjadi warna darah. Dan cuaca yang begitu dahsyat. Kemarau yang panjang. Ribut yang kuat. Datang ribut. Membadai. Menghancurkan setiap tanaman. Diikuti kemarau pula. Sehingga kemusnahannya di dalam Laut Merah. Semua yang Allah tunjuk itu tentera Allah yang berupa alam. Dan kita belajar benda yang sama. Contoh kalau alam ini tidak menunjukkan, tidak menyedarkan kita adanya Tuhan. Dan adanya kekuasaan Tuhan. Maka kita akan lihat bagaimana akibat, bagaimana alam ini bertindak. Mengikut perintah. Sebab itu Umar Al-Khattab. Ketika mana dia mengutuskan surat kepada Sungai Nil. Bila Amru bin Al-As ketika mana membuka Mesir, tiba-tiba Sungai Nil susut airnya. Lalu pada penduduk Kipti Akbar, mereka menjadi rungsing dan takut kerana ini sumber kepada pertanian. Mereka mengadu kepada Amru bin Al-As dan mereka ingin melakukan upacara yang mereka lakukan turun-temurun dengan mengorbankan anak dara untuk dikorbankan di Sungai Nil. Kata mereka, inilah tajribah kami ataupun inilah yang selalu kami lakukan sehingga air ini kembali pasang dan banyak. Amru bin Al-As melihat tradisi tadi. Tapi dia kata, aku tak boleh izinkan sehingga aku menghantar surat kepada Umar. Dia khalifah. Sebab Umar memberi perintah. Apapun urusan yang berkait dengan nyawa mesti dirujuk pada dia. Nak jatuhkan hukuman bunuh mesti Umar tak tahu. Kenapa orang ini bunuh? Dia tak boleh peringkat Mesir atau peringkat negeri yang putuskan. Dia mesti federal. Umar Al-Khattab telah mengarahkan semua. Governor-governor. Kalau kita hari ini menteri besar, menteri besar. Yang melaksanakan undang-undang, kalau pelaksanaan tadi melibatkan kematian, membunuh, dibunuh, dia mesti refer pada Umar Al-Khattab. Maka oleh kerana yang cadangkan ini supaya nak bunuh anak dara, nak korbankan, campur dalam sungai ni. Maka dia hantar surat pada Umar Al-Khattab. Lalu Umar Al-Khattab hantar dua pucuk surat. Satu untuk Amru bin Al-As. Satu untuk Sungai Nil. Dia paling aneh dalam sejarah. Kerana Umar mengetahui alam ini makhluk Allah macam kita. Macam kita. Sama. Maka Amru bin Al-As ini belum pernah dalam hidupnya melihat surat dihantar kepada alam, kepada sungai. Belum pernah. Sungai ini, surat ini diminta dicampurkan. Daripada kamu campur anak dara masuk, kamu campur surat aku. Maka Amru bin Al-As membaca surat tersebut. Dia pun menyebut dalam kandungan surat tersebut, aku ialah makhluk ini, dia yang diperintahkan. Ini makmurun wa anti makmurah. Aku makhluk yang diperintahkan, kamu juga makhluk yang diperintahkan oleh Allah. Kita sama-sama.
Kalau kamu mengalih dengan kekuasaan kamu, kami tidak perlukan kamu. Kalau kamu mengalih dengan kekuasaan Allah, maka sila mengalih dengan perintah Allah. Ringkas suratnya. Maka dicampurkan pada sungai Nil, akhirnya sungai Nil naik lebih banyak daripada sejarah yang pernah mereka lalui. Akhirnya berhentilah tradisi mengorbankan gadis untuk menjadikan sungai Nil itu banyak air. Dah habis. Terhenti. Yang menjadi perayaan utama Akbab, suku Akbab atau suku Kipti. Yang masih ada sampai hari ini. Ini bangsa Kipti masih ada. Di Mesir. Ini menunjukkan bagaimana alam ini berada dalam perintah Allah. Sebab itu kita lihat bila para Nabi berlawan dengan setiap pemimpin-pemimpin yang zalim yang mengingkari perintah Allah, bagaimana alam ini datang menyokong sebagai satu makhluk Allah. Akhirnya Numrus dibunuh oleh nyamuk. Dibunuh oleh seekor nyamuk yang merupakan tentera Allah. Sebab itu kita dilarang maki nyamuk. Tuan-tuan nak tampar nyamuk tak boleh, maki dia tak boleh. Kenapa? Dia pernah menggerakkan, membangunkan seorang Nabi di kalangan Nabi Bani Israel. Bila Nabi itu tertidur, dikejutkan oleh nyamuk. Artinya, sifat nyamuk mengejutkan orang tidur. Dia kan kalau tidur, nyamuk pun bila dia gerak kat telinga kita, kita pun bangun. Bangun dengan gerakan tersebut. Padahal dia bunyi slow je. Tak payah pakai mikrofon. Automatik bangun kita. Agak-agak apa yang cakapkan kita. Mungkin dia kata awak ni dah tua-tua pun tidur lagi. Nak mati orang kali. Artinya kita dilarang untuk memusuhi makhluk Allah ini. Hatta kita dilarang memaki ayam yang berkokok. La tasubuddik fa'innahu yukizulis salah. Jangan maki ayam yang berkokok. Suara tu nampak macam ganggu tak? Fa'innahu yukizulis salah. Dia membangunkan orang salat. Bahkan dia melihat malaikat. Bahkan disebut dalam hadis yang sahih. Bila kita dengar kokokkan ayam, maka doalah kan doa itu mustajab. Kerana ayam melihat malaikat. Bila kita mendengar salakan anjing, maka berta'awuslah. Kan dia sedang melihat syaitan. Demikian juga kaldai melihat syaitan. Ini dua bunyi yang melihat syaitan. Kaldai dan anjing. Manakala ayam, bila dia berkokok, menandakan dia melihat malaikat. Maka semua ini alam. Kita namakan ia alam. Dan Allah Ta'ala kalau kita buka Al-Quran, kita dapati Allah paparkan banyak ayat yang berkaitan tentang alam. Sama ada yang paling tinggi langit, yang berkait dengan matahari, bulan, segala planet, nujum. Sebagaimana Allah sebut, wa'izan nujum qadarat. Dan bila bintang-bintang berguguran jatuh. Hampir kita dapati ayat-ayat Al-Quran ini menceritakan semua tentang alam yang kita huni ini. Tumbuh-tumbuhannya. Jamadat, galian-galiannya. Semuanya disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sama ada secara khusus. Seperti emas, perak, besi. Sehingga ada surah besi, Al-Hadid. Ataupun secara umum. Secara umum disebut oleh Allah Ta'ala. Bagi menunjukkan ini, semua menunjukkan keesaan Allah, kekuasaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala sedang menyebut tentang alam. Maka Allah menyebut tentang manusia yang sama ada mereka mengambil iktibar daripada alam ini yang Allah ciptakan atau tidak. Kata Allah, innal ladhina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak pernah ingin bertemu dengan kami. Yakni tidak beriman dengan hari akhirat. Tidak percaya dengan kebangkitan semua. Tidak percaya ada alam lain selepas dunia ini. Waradu bil hayati dunia. Mereka cukup reda, cukup suka dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha. Dan mereka tenang dengan dunia. Walladhinahum an ayatina ghafilun. Dan mereka terus lalai daripada tadabbur ayat-ayat kami. Allah menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini, empat sifat orang kafir. Sifat pertama orang kafir, mereka tak percaya hari akhirat. Tak percaya. Sebab itu Allah sebut, la yarjuna liqa'ana. Tak ingin bertemu dengan kami. Dengan maksud kata ulama tafsir, tak takut akan azab kami, tidak mengharapkan pahala yang kami sediakan. Sebab bila kita cerita tentang akhirat, yang kita bayangkan apa? Hukuman Allah atau dosa dan balasan Allah atau pahala. Atau dengan bahasa mudah, syurga atau neraka. Maka orang kafir tak percaya syurga, tak percaya neraka. Kemudian yang kedua sifat mereka kata Allah, radu bil hayati dunia. Itu mereka redha dengan kehidupan dunia. Apa maksud redha kehidupan dunia? Sebagai pertukaran dengan akhirat. Sebab itulah mereka utamakan akhir dunia, berusaha bersungguh untuk dunia. Kita tuan-tuan duduk kat dunia, tapi kita tak redha tukar dengan akhirat. Sebab itu kita utamakan akhirat, kita sanggup gadaikan dunia ini untuk dapat akhirat.
Kita keluarkan duit untuk dapat akhirat. Kita korbankan tidur kita untuk dapat akhirat. Kita korbankan masa kita baca Quran untuk ilmu untuk dapat akhirat. Kita nak tukar dunia ini kepada akhirat. Kita tidak redha dengan mata wang dunia. Sebab kita tahu kita akan memusafir ke tempat asal kita. Mata wang dunia ini tak laku. Kita cepat-cepat tukar pada mata wang akhirat. Supaya kita akan beruntung di sana. Dan yang ketiga kata Allah sifat mereka, itma'annu biha. Mereka tenang padanya, masuk tenang. Yang mereka cuma gembira dengan bila datang nikmat dunia. Manakala orang beriman, mereka gembira dengan nikmat akhirat. Mereka dapat solat, mereka gembira. Mereka dapat ngaji Quran, alhamdulillah dapat ngaji. Alhamdulillah dapat berzikir. Gembira mereka dalam melakukan ketaatan. Tetapi orang-orang kafir, mereka cuma gembira bila dapat dunia. Dapat naik pangkat, gembira. Dapat duit banyak, gembira. Yang dunia-dunia ini mereka gembira tanpa mereka relate dengan akhirat. Mereka nampak ini pencapaian mereka, ini usaha mereka, ini kebijaksanaan mereka. Dan di sini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Qasas, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang gembira. Perkataan farihin, yakni orang yang gembira yang tidak menyandarkan kejayaannya pada Allah. Ini cerita Qarun. Innama utituhu ala in min indi. Aku dapat ini semua kerana titik perlu aku, kerana ilmu aku. Tentang kita, bila dapat sesuatu, kita dengan cepat berkata, alhamdulillah, ini kurnia Allah pada saya. Kita juara tu, kita menang ni, kita untung tu, kita untung ni. Kita akan kata dulu, alhamdulillah, ini kurnia Allah pada saya. Saya syukur pada Allah. Allah yang beri pada saya. Bolehlah kita cerita apa kita buat. Pun begitu, kita kata, kalau Allah tak izin, tak berlaku juga. Ya, saya usaha siang malam, buat. Tapi ini semua keizinan Allah. Kalau Allah tak izin, tak berlaku. Sebab saya tahu ada orang yang usaha sama macam saya tapi tak dapat. Sebiji macam saya dia usaha. Cara keluar kerja sama, balik kerja sama. Saya hantar kerja, dia hantar kerja. Saya bersungguh, dia pun bersungguh. Tapi kenapa hasil kita berbeza? Izin atau tidak izin Allah. Semua benda kita ikhtiar, bukan kita tentukan. Jadi Allah tak suka orang gembira. Sebab itu orang kafir ni, itma'nu biha, mereka gembira dengan nikmat dunia. Dengan maksud apa yang mereka dapat nisbah pada diri mereka. Mereka takkan nisbah pada Allah. Kita takkan dengar lah mereka kata syukur pada Allah. Dengan mudah satu nikmat kecil mereka tu bangga, tu angkat dada, angkat hidung. Yang keempat, mereka ini sentiasa lupa pada ayat kami. Baik, apa ayat yang mereka lupa ini? Lupa tentang tanda-tanda kewujudan kami, kebesaran kami, kekuasaan kami. Dengan alam yang Allah ciptakan, langit, bumi, matahari, bulan, pertukaran malam dan siang. Semua benda itu ayat kami kata. Tapi mereka ini ghafilun. Tidak pernah tadabur. Mereka cuma nampak, macam saya katakan tadi, tadabur orang awam. Duk tengok matahari lawa, ambil gambar matahari. Kemudian buat puisi. Pujilah matahari. Tengok bulan lawa, ambil gambar bulan. Kemudian buat puisi, kemudian buat lagu. Tengok laut. Mereka kata mereka pun ambil gambar selfie dengan laut. Lalu mereka pun buat puisi tentang laut. Nyanyi tentang laut. Itu sahaja mereka. Sebab golongan ini tenang dengan dunia. Tapi orang beriman mereka melihat ini tanda kebesaran Allah, kewujudan Allah, pengurusan Allah. Mereka tahu. Allah yang menguruskan. Maha suci Allah. Sebab itu orang beriman bila melihat alam mereka kata apa? Subhanak ma khalaqtaha batila. Subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ini semua makhlukmu. Engkau tidak jadikan ini sia-sia, maha sucimu, ya Allah. Peliharalah kami daripada azab api neraka. Orang beriman bila melihat alam, mereka datang ke ketakutan, datang kebimbangan, lalu mereka berdoa supaya Allah Ta'ala pelihara mereka daripada azab api neraka. Kemudian Allah menyebut, sesudah menyebut golongan orang kafir dan sifatnya, Allah menyebut akibatnya. Ula'ika ma'wahumun na' Tempat mereka itu semua dalam neraka. Bimakan yaksibun. Kerana perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Yang empat itulah. Pertama, mereka tak percaya pada hari akhirat, pada pertemuan dengan Allah. Mereka suka dengan dunia. Mereka sanggup tukar dengan akhirat. Mereka gembira dengan dunia. Dan mereka ini lupa untuk melihat segala ayat-ayat kami. Maka tempatnya dalam neraka. Kemudian Allah menyebut orang beriman pun. Innal ladhina aman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Dalam hal keadaannya dia melakukan amal soleh. Kerana orang beriman tanpa amal soleh tidak akan sempurna iman. Kerana itu Allah Ta'ala setiap kali menyebut orang beriman,
Allah mengikuti sifat mereka itu dengan melakukan amal soleh. Baik, kesan mereka melakukan amal soleh apa dia? Pertama, i'tiqad mereka, iman. Yang kedua, perbuatan mereka dalam melaksanakan amal soleh. Yahdihim Rabbuhum. Dengan perbuatan yang baik tadi. Allah jadikan ia petunjuk biimanihim. Dengan keimanan mereka. Yang iman mereka kepada Allah dan amal soleh mereka kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan sebab untuk mereka meningkatkan lagi iman mereka. Makin mereka kenal Allah, makin mereka yakin pada Allah. Baik, itu nikmat pertama. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sepakat ulama, iman ini naik dan turun. Dia naik dengan taat. Dia turun dengan maksiat. Artinya kalau kita buat taat, iman kita pun naik. Dan bila mana kita buat taat, apa kesannya? Akidah kita makin kuat. Keyakinan kita makin kuat. Sehinggalah bila makin banyak kebaikan yang kita buat, maka datanglah yakin. Kemudian datanglah makrifat kita pada Allah. Kalau seorang tidak beramal, lama-kelamaan datanglah syak pada diri. Selepas itu datanglah nifak. Dan selepas itu datanglah kufur. Nah, itu dia punya, kita katakan, perjalanan dia. Kalau kita beriman pada Allah, lalu kita buktikan dengan amal soleh, iman kita makin mantap. Maka bermula daripada Islam, naik pada iman, pergi pada yakin, pergi pada makrifat. Dan bila kita makrifat, sama ada kita berada pada tahap yang paling tinggi sekali. Yang disebut makrifat ihsan. Peringkat ihsan, melihat Allah. Yang disebut oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seperti kamu melihat Allah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarab. Kalau kamu tak rasa Allah melihat, kamu tahu Allah lihat. Ini disebut makam ihsan. Makam ihsan ini makam makrifat. Ini makam para awliya. Tapi ianya berlaku kenapa? Kerana sibuk mereka mentajam. Kemudian Allah menyebut balasan akhirat. Itu cerita mereka kat dunia. Makin iman mereka ditambahi dengan ketaatan, makin kuat. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Dan bagi mereka pula syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum, doa mereka, ucapan mereka dalam syurga tersebut. Subhanakallahumma, maha suci Allah. Mereka melihat keindahan. Mereka melihat segala balasan. Amalan mereka tak seberapa, balasannya berganda-ganda. Subhanak, maha suci Allah. Kita kan bila tajuk sesuatu, kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Ni kawan kita ajak kita makan. Makan tengah hari, kita duk fikir lauknya satu dua je lah. Mungkin asam pedas, telur ikan masin. Standard lah tengah hari. Tiba dibagi lauk, 100 je lauk. Kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Banyak nikmat ni. Kita terkejut. Maka orang beriman, setiap kali mereka kagum sesuatu, mereka menyebut subhanak, maha suci-Mu ya Allah. Segala kesempurnaan. Kita melihat alam yang indah ini, lalu kita kata subhanallah. Kita tak kata lawa, gitu tak. Kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Yang sempurnanya daripada segala kekurangan. Yang sempurna daripada segala syirik dan sekutu. Subhanak atau subhanallah. Kemudian ucapan mereka dalam syurga, kata Allah, tahiyyatun fiha, ucapan mereka sesama mereka, salam, salam, salam. Apa maksud salam, salam? Ya, perkataan salam maknanya selamat daripada segala musibah. Selamat daripada segala kepenatan. Selamat daripada segala perkara yang kita tak suka. Kerana dalam syurga, tidak akan lagi terkena musibah walau sedikit. Maka ia salam. Selamat. Dan kemudian Allah menyebut yang ketiga, wa akhiru da'wahum, akhir doa mereka, akhir perkataan mereka dalam syurga ialah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, mula-mula sebut subhanak, maha suci Allah. Kemudian disebut salam, selamat. Kemudian disebut ungkapan kata-kata terakhir ahli syurga, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, alhamdulillah rabbil alamin. Sebab itu tuan-tuan, ini tiga zikir yang ataupun kalau kita gabungkan satu zikir yang kita baca, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Semua ungkapan-ungkapan ini inilah ungkapan ahli syurga. Hatta malaikat juga menyebut perkataan ini kepada ahli syurga dengan perkataan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kamu. Yani selamat, sejahtera kamu daripada sebarang perkara yang kamu benci, tak akan berlaku lagi. Kita kat dunia tuan-tuan, kita hidup dengan keadaan kebimbangan. Banyak benda kita bimbang ia berlaku.
Kita duduk waktu pagi, kita memang tak ada makanan tengah hari. Duduk tengah hari, kita memang tak ada makan malam. Dapat gaji bulan ni, kita memang tak cukup bulan depan. Begitu hidup dengan kebimbangan. Yang disebut sebagai makruh. Benda yang kita tak suka lah. Sebab itu kita bekerja keras. Namun di hari akhirat kelak, tidak ada lagi kebimbangan itu. Ungkapan sesama mereka ahli syurga ialah salam. Selamat kita, selamat kita. Selamat kamu. Tak ada apa lagi yang kamu patut bimbang. Tak ada apa lagi yang kamu patut takut. Tak ada apa lagi yang kamu patut fikir. Kan dalam syurga tak ada orang nak fikir apa. Mungkin dia fikir ustaz nak order apa. Tak ada. Semuanya tersedia. Kita kalau pergi kedai mewah, 5-star ke 7-star. Kita masih fikir nak makan apa ni. Fikir. Kita kena fikir. Fikir pun penat. Last kali pergi tengok buffet banyak lauk. Punya penat fikir. Akhirnya ambil telur goreng sebab penat. Banyak sangat lauk. Dia jadi penat pula tengok. Round ni. 3 tingkat makanan. Round. Penat. Tuan-tuan, benda tu tak berlaku dalam syurga. Kita tak akan penat fikir pun. Semua ada. Semua ada. Semua dimudahkan. Sebab tu ahli syurga akan menyebut subhanak maha suci. Salam. Selamat daripada segala kebencian, ketakutan, kebimbangan, apa sahaja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.